lagi bersama saya Okros Gana di sini, tempatnya di Jalan Gunung Takuban Perahu yang banyak pohon pinusnya itu. Pagi ini rencananya kami akan mengambil gambar, akan mengambil video. Kita ada syuting buat cinematic video, buat konten, konten juga buat karya juga. Kita syuting di Takuban Perahu dan tadi habis dari Cikole bersama Kang Okros Gana dan sekarang bersama saya Jiwa Pratama Nugraha. Yang manusia segala bisa. Hari ini kami ditemani oleh Sempet. Ini sutradaranya Jiwa Raya Tim Gegana. Gegana itu Tim Hore. Oke. Saat ini kami sedang berada di kawah Gunung Takuban Parahu. Cuacanya cukup cerah, terus awan juga belum ada ya, belum banyak, jadi langitnya biru banget. Saat ini kami sedang berada di antara pohon yang katanya mana rasa, pohon yang berusia bisa ratusan tahun dan ini sudah ada sejak Gunung Takuban Perahu ini ada. Kalau buat saya sih ya, yang penyuka bumerang, pohon mana rasa ini adalah pohon yang susah ditemui dan bagus buat bikin bumerang karena dia itu pertumbuhannya lama, membuat si serat-serat kayunya padat banget, jadi bobotnya akan lebih bagus. Jadi kalau ke air itu dia punya karakteristik bisa tenggelam di air. Punya ini ya, dia punya buah, ada buahnya, terus pucuknya bisa dimakan. Seger katanya, agak-agak asem. Begitu kata penduduk di sini. Jancu. Jadi sebenarnya Jiwate kuliahnya tadinya tuh mau menuruti kata orang tua dulu teh gini kamu. Emang jurusan naon teh orang tua? Si bapaknya pengen ke IPDN jiwa teh. IPDN weh. Hayang yang keluarga di si mama. Wis jiwa dokteran. Waduh ya berat tuan anak. Bukan mati. Otak saya di situ. Jiwa teh bilang, "Mau ka psikologi wae, psikologi atau ilmu komunikasi." Jamang jiwa mau masih ilmu komunikasi tadina. Ternyata barusan ada kampus film di Bandung, gitu kampus film. Nah, jiwa bisa nyatanya.